Warga di lingkungan Munjul Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, digegerkan salah satu warga yang naik ke menara bertegangan tinggi. Polisi dan warga membujuk S yang berada di ketinggian. Beberapa jam berlalu, keluarga S datang untuk meminta dirinya turun dari sutet. Warga dan polisi sempat kesulitan karena kondisi S yang sudah lemas. Bahkan S sempat pingsan setelah berhasil diturunkan dari menara. Evakuasi S dari menara berlangsung dramatis. Polisi dan warga hanya menggunakan tambang untuk mengikat tubuh S agar bisa turun dari menara. S merupakan ibu rumah tangga yang nekat naik menara sutet akibat masalah di keluarganya. Saya bekerja sama dengan masyarakat mengambil inisiatif dengan fasilitas adanya cari tambang, kemudian kita coba masyarakat termasuk suaminya untuk naik ke atas membujuk kembali Supriyati untuk bisa turun. Kemudian dengan tali dan tambang, dengan instruksi dari bawah, dari kami, polisi, dan kemudian ada anggota kami juga yang naik, kita mencoba menurunkan korban yang sudah dalam keadaan yang sudah lemas. Setelah dievakuasi, S langsung diserahkan kepada keluarganya. Ariel Maranus dan Nizar Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.